Alhamdulillah, acara Puncak Generos Fest 2023 sudah terlaksana dengan lancar loh. Acara Generos Fest dimeriahkan langsung oleh Kak Awam, Kak Emma dan Emmy, serta dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saya Isan dan istri. Tak hanya lomba mewarnai, anak-anak juga antusias loh mendengarkan dongeng dari Kak Awam, serta orang tua juga sangat antusias mengikuti rangkaian acara Generos Fest dari awal hingga akhir. Di akhir acara, telah terpilih 9 orang pemenang dari lomba mewarnai yang terdiri dari 3 kategori usia. Tentu saja, Generos mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasme Bunda dan si kecil dalam mengikuti rangkaian langsung acara Generos Fest. Sampai jumpa di acara Generos Fest selanjutnya ya!